What's up, Badaker? Ketemu lagi dengan saya, Bang Sahrul, di channel mempersatukan para pelayar desa di seluruh Indonesia. Alangkah baiknya sebelum lanjut menonton, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Jangan ketinggalan info seputar desa di Andrip. Langsung aja kali ini kita akan masuk di segmen Remote Review Mod. Kali ini kita akan review mod Reader Kick Kamen Rider Wizard. Dan gimana modnya tersebut? Langsung aja kita review mod Reader Kick Kamen Rider Wizardnya. Let's go! Untuk cara pemasangan Reader Kick Wizard, kalian download. Setelah di download, tinggal di extract. Dan kalian pergi ke file yang kita extract tadi. Dan untuk folder Komsa Game kita sah, kalian pindahkan. Kalian pindahkan ke folder Android Data. Dan kalian tempel di sini. Dan untuk file EFP, kalian input menggunakan aplikasi GTA IMG Tool. Oke guys, masuk ke aplikasinya. Di sini klik Open IMG. Kemudian kalian cari folder Android Data. Dan kalian cari folder Komsa Game Desa Piles XDB GTA 3 IMG Select. Kalian klik Fit 3 di atas kanan. Dan kalian klik Add File with Price. Kemudian kalian cari file lagi tekstak tadi yang terdapat di folder download dan juga terdapat di folder Reader Kick Wizard. Kalian select file EFP nya dan jika sudah, klik Fit 3 di atas kanan lagi dan kalian klik Rewind. Kalian tunggu sampai prosesnya selesai. Dan jika sudah, tinggal kita buka gesan Andresnya. Makasih buat yang udah nonton. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.